محبه رسول جادي perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan. Tidak kira manusia atau haiwan. Bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maula ya sa.
Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah. Dekatkanlah kami ya Allah. Ayah yang mana? Ayah Allah. Allah sini ayahnya.
tidak seperti kamu nih, Usara. Dia ada mata, dia ada hidung, dia ada tangan, dia ada muka, semua lengkap. Yang tu dia katakan manusia macam kamu. Tapi apa yang spesialnya? Dia lahir. Lahir-lahir dia matang tak? Lahir-lahir berpakaian tak? Sebab mana ada manusia? Lahir-lahir yang tak sadar, tak tahu. Yang tu bukan dikatakan manusia yang biasa. Kita tengok skumen, pakai sepeda di luar, yang boleh angkat lori besar pun kita kata dia skumen lah. Bayangkan Rasulullah pakai sopan, kita tak kata dia manusia biasa. Boleh juga nanti, adakah kita ni bunuh atau tidak? Betul tak? Kita boleh kata lagi skumen tu bunuh sebab sepeda dia lah. Merah pula tu, lebih menonjol. Yang ni yang nak diceritakan di sini. Nak diceritakan di sini. Apa dia? Sebelum tibanya kelahiran baginda, terdapat alamat dan jua petanda. Para ambiya telah pun bercerita kepada umat mereka tentang Nabi kita, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan dari matan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Awal-awal dia beritahu dah apa dia? Ambil-ambil dah bercerita dah dekat umat dia bawa. Ambiak-ambiak tu jamak bagi pada Nabi. Tak? Kira ambiak-ambiak ni para-para Nabi. Semua Nabi dah cerita kat umat dia bawa, kata akan sampai satu zaman yang mana zaman tu sangat special. Sebab apa? Sebab semua para-para Nabi, para-para Rasul minta ke Allah supaya jadi umat lain orang tak sama. Special tak? Belum dilahirkan lagi para-para Nabi dah minta untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim, semua-semua Nabi dia minta. Tapi kita yang nampak? Apa lagi dia kata? Api majusi yang dijadikan berhala disembah raja dan rakyat dengan tiba-tiba selepas 1000 tahun ia menyala, meretaklah istana Raja Kisra, hati gelisah bertanya salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan dari matan bidawami mulkillahi. Allah.
cahaya Nabi terpancar pada wajah Abdul Muthalib, ayahnya Abdullah, gajah yang putih besar serta gagah melutut taat. Salli wa sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Menamakan anak mereka dengan Muhammad, tapi mati semuanya kerana Allah sudah pun melihara nama mulia kekasih yang tercinta ya Rasulullah. Ahlul kitab mula merasa bimbang akan kelahiran cahaya yang terang, kaum jin pula sudah mula berpesan tentang kehadiran insan yang budiman ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Dengan berkat penghulu alam semesta, kami berdoa kepada Tuhan Yang Esa, tewaskan yang batil, menangkan yang benar, pertemukan kami Rasulullah. Jadikan kami di kalangan ahli sunnah, cintakan Nabi, duriatnya dan sahabat, lindungi negara kami dari fitnah Fikrah Wahabi dan salli wa sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allah. Okey, saya serahkan majlis kita ini kepada Hamko Maulana ya ingin terus merebut ganjaran yang terbaik.
jangankan pula ku dipisah saat dipilih. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah.
dari limpahan rahmatmu Rabbi. Jika lisanku setiap hari bersalawat padamu Nabi. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Hadirlah ya